Welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku bawa lightstick lagi. Ya, yeah. Ini lightsticknya cantik banget guys. Sebenarnya aku belum lihat, belum buka. So, daripada lama-lama langsung kita buka aja. Dan kita tahu lightstick apakah ini. So, langsung kita buka ya. Guys, kalian tau gak ini lightsticknya siapa? Ini lightsticknya Chungha. Ya, ini ada lightsticknya Chungha. Ini ada moonnya. Oh my god, ini pasti cantik banget. Wow. Langsung kita buka aja. Langsung kita buka ya guys. Ini biru langit gitu ya, bagus banget. Oh my god guys, ini cantik banget. Ini belum dibuka aja udah cantik banget. Tapi ini apa, kayak agak robek gitu guys. Ya sayang banget dong. Terus di sini ada bintangnya guys. Ada bintang, terus ini ada bulan. So, kita buka aja ya. Bukanya ditarik gitu. Ya kok gak ngeri deh. Serius bukanya ditarik. Kok gue ngeri ini. Ini robek lagi deh. Ini harus hati-hati guys. Soalnya ini pertama kali aku punya lightstick kayak gini. Ya, ini dapat manual book. So, terus di sini ada strapnya. Oh my guys, can you see it? Oh my god, look at this. Oh my god, cantik banget ini. Apa, bening, clear gitu. Terus ada bintang sama bulannya di dalamnya. Terus ini tombolnya yang buat ini tuh apa, bintang gitu. Lucu banget. Terus di sini ada sparkly. Apa sih? Sparkle ya, sparkle gitu. So, aku taruh dulu. Ada apa lagi? Gak ada apa-apanya, udah kosong. Jadi di sini tuh ada bulan. Terus ada namanya Chungha. Terus ini juga ada tanda tangannya Chungha. Tapi di sini agak sedikit robek. So, nggak ada lagi. Terus nggak ada label gitu ya, kayak apa sih, kayak biasanya kalau di lightstick kan ada kayak hologram itu, apa namanya, hologram stiker gitu. Kok nggak ada ya? Jadi dia itu dominan gradasi, kayak dari warna ungu ke ungu muda, hijau muda gitu. So, nih di sini ada strapnya, dapat strap. Terus ini langsung aja kita nyalain ya guys. Ini lucu deh, kita pakein baterai dulu ya. Lucu deh. Tuh ya,
gak mau masuk. Salah kayaknya aku. Ini aku masukin salah. Salah, guys. Oke, kita nyalain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gak nyala. Mungkin aku kebalik. Oke, okay. Let's try again. Nyala guys. Terlalu terang ya. Tapi ini bagus banget. Ada berapa warna kah? Bagus banget. Bagus tuh nih. Mana gak kelihatan. Bagus banget guys. Bagus banget. Aku suka bentuknya, ini kan diamond. Terus dalamnya ada bintang, ada bulan. Terus itu warnanya tuh kayak warna diamond gitu. Ini buat yang request unboxing lipsticknya Chungha, aku udah unboxing ya. Semoga suka sama unboxingnya. Aku mau cobain di tempat yang gelap dulu ya guys. So, aku mau nyalain ya guys. Nyalain dulu. Caram. Wow, mana? Jadi nggak kelihatan cahayanya terlalu mantul. Gimana caranya biar kalian tahu kalau ini tuh bagus banget? Ini kalau cuman putih kayak gini tuh kayak kayak semacam center. Tapi kalau kalian bisa lihat deket sebenarnya, itu bagus banget. Ya aku kenapa deh emang kayak gini? Gak jelas. Gak kelihatan ya. Sebel deh, gak kelihatan kan. Nih, bagus banget. Tuh, bagus banget guys. Bisa lihat kan? Tuh, bagus banget. Oh iya. Ya tadi begini bagus banget. Tuh kan, tuh bening. Sebening kaca, terus dalamnya tuh ada bulannya gitu. Tuh, bagus banget. Jangan kelihatan apanya. Cah. Dia mantul sama aku, jadi tuh, bagus banget guys. Oke. Aku nyalain lagi lampunya aja. So, aku udah nyalain lampunya. Jadi ini lipsticknya. Ini nggak tahu bisa bluetooth apa enggak ya. Nanti aku baca instructionnya. Baca Korea. Nanti aku baca kalau bisa pakai bluetooth. So guys, kayaknya ini aja video dari aku. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh ya, buat kalian yang nanyain aku beli ini di mana, kalian bisa cek di Instagramnya yulia_kpopshop. Atau enggak, kalian bisa cari di Shopee-nya yulia_dvd. yulia_dvd. Aku bakalan kasih link-nya di bawah video di description box. Okay guys, see you on next video. Bye. Annyeong. 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 Bye bye. 늦은 시간에 자꾸 전화해서 미안해. 조금 지혜증 만든지는 말짱해. Now I'm calling you, calling you. 대답 없는 너지만 아직 바뀌지 않는 너의 coloring처럼.